nasional sebagai salah satu alat pembayaran. Dia muncul dengan semboyan kris unggul. Mestinya kan kalau ada kita menerima uang kan, alternatif apa aja kita buka kan? Non tunai silakan, mau non tunai berupa transfer, pakai kartu, bahkan yang ini pakai model scan, mestinya tidak masalah sepanjang bisa memaksimalkan pendapatan kita. Berikan tepuk tangan untuk Bank Indonesia yang telah menyatukan kami ya, dari pihak bank maupun non-bank, sehingga tidak perlu lagi menyiapkan QR code masing-masing bank, tetapi cukup satu saja.